Sekarang kayaknya udah mulai rame, Pak. Iya. Habis Lebaran nggak ada yang sakit. Iya, benar. Langsung. Nah, berubah langsung. Bebaskan ya. Sudah bener-bener new normal sekarang. Benar. Ini jalan-jalan pertama nih. Oh iya. Biasanya kapan lalu saya sempat ke Bali tapi buat kerja sekali doang, Pak, waktu pandemi itu. Oh iya. Ini baru nih jalan-jalan nih. Kalau seumpama ini nggak ada apa-apa, ya wes langsung kerjaannya nggak berhenti. Oh gitu ya. Nggak nyari duit, nggak punya duit, nyari duit takut. Yang di rumah stres. Benar. Banyak cobaan, yes. Iya.
itu ada IKEA sama Aeon. Aeon juga di sini. Ada Aeon juga di sini. Iya sih kelihatan sih rumputnya kalau sama udah kayak gini ya ininya luas. Segar, kan? Maksudnya banyak tanah kebuang, nah, kayak kan, buat taman-taman. Nah itu pasti perumahan elit. Terima kasih ya mas. Udah, matiin aja, makan di jalan. Mencari siang kan udah gak. Es pala. Jamu-jamuan banget. Gak jamu sih, tapi cukup sehat. Buat orang Bogor itu buat ngangetin badan. Oh, ini bikin anget? Katanya begitu. Ini buah palanya dimakan gak apa-apa mas? Ya makan justru. Oh. Itu kayak es kelapa muda Ji. Walah. Bukan cuma rendeman doang. Kirain kayak infus water. Enggak, maafkan. Tapi pahit sih emang. Ya begitu rasanya pala. Dia tuh buahnya bulat kan, pala itu kan. Agak keras gitu, kayak salak lah kurang lebih. Nah buahnya itu diambil nih iniin apa dibuat beginian buahnya pala biji palanya itu yang baru yang buat di sop apa itu ya pertanyaannya gue nggak tahu di daerah lain buah palanya diapain gitu loh masa ya cuma diambil bijinya doang kayak si pala itu udah capek-capek anjir gue udah berbuah dimakan kagak langsung cuma biji doang yang diambil. Sih agak pahit lama-lama sepah agak lebih baik masih bisa kerja sama sih iya Marlin nggak jadi kompetitor lah masih kita masih bisa inilah masih bisa tetap koordinasi juga lah bareng dia ya kita. Oh my God.
God, suasananya, udaranya gila sih, seger banget. Jadi di sini. Jadi. 400 naik kayaknya. Entar kita mendarat di situ. Berdua. Anda sama ininya. Lu mau sendiri? Kagak lah, belum pernah. Gila aja. Tak nomor area lu hilang. Oh, jadi terbangnya cuma segitu doang? Iya, muter-muter. Oh. Oh, tinggi loh, Om Rid. Hah? Tinggi loh bisa, anginnya bagus. Ya, emang lagi bagus sekarang. Lu bawa tongsis ya? GoPro. Tongsisnya aja? Gak ada. GoPro-nya gak pakai tongsis? Gak. Bandusnya Xiaomi. Jalan dulu ya. Ya. Nanti ikutin 1 2 3 jalan, nanti suruh lari-lari. Oke, siap. 1 2 3 jalan. Oke, siap lari ya. Ya. Lari 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 lari. Oh, lu sama Hans ya? Kagak. Sama YouTuber. Mas Hans ya? Yeah.
49. On. Ingat bagus. Itu mah yang lagi berlatih. Jadi, oh, yang tadi yang iya, banyak orang tadi ya. Ya, jadi mereka bebas terbangnya mau lama. Beda sama komersial. Berapa menit tuh? Maaf kasih nih. 10 A. Yuk kan biasanya kita hanya 5 menit. Di pinggir ya sana. Iya, makasih ya. Helm, helm. Oh, maaf. Thank you. Mantap, Ji. Lawan aku kok. Aku minta yang lama. Minta yang lama. Bilang pas saya nyetir aja lu bilang gitu harusnya. Iya makanya. Pegel tangan gua, pegel gini-ginian. Berat. Pegel tangan gua juga. Berapa menit kamu mas? Di atas 4 menitan kan? Gih. Lu berapa? 10. Masa? Iya. Dia kan duluan tadi. Oh iya. Kok bisa 10 sih? Dia nyetir. Foto. Eh jauh pisan. Omrin ngembut. Seru, Ji. Jauh berat, agak berat tuh.